Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman jalan kucing jantan, masih di channel kucing jantan, kali ini edisi Bali. Kali ini saya sendirian, gak bareng Umi dan Haura. Saya di Bali kemarin selama 3 hari dan ini adalah hari pertama saya dan kali pertama saya ada di Bali. Seperti apa ya indah dan luar biasanya Bali? Ayo kita lihat sama-sama. Jadi untuk hari ini, puji Tuhan, sudah sampai di Bali dengan sehat dan selamat. Ya, nah, yang punya putra putri atau yang yayangnya jauh di sana, silakan di chat dulu. Ya, katakan Anda sudah merdeka sampai di Bali. Dan yang masih dengan status jomblo, selamat mencari-cari. Ya, ada kira-kira yang masih jomblo? Hah? Kalau yang di belakang itu mas yang pakai masker hitam masih jomblo, kayaknya bukan karena belum mendapat mas. Ya, mungkin perjalanan hidup harus digariskan seperti itu. Tenang, nanti pulang dari Bali saya jamin minimal nomor WA pasti dapat ya. Oke. Ya, jadi untuk hari ini saya Bli Dewa. Nah, jadi bapak ibunya boleh panggil saya dengan panggilan orang Bali dengan kata Bli ya. Kalau di Jakarta sana kan ada abang, ada mas gitu ya. Kalau di Bali kita manggilnya dengan kata Bli. Jadi nama saya Bli Dewa Komang. Kemudian saya dibawa sendiri ya, dan Bli Dewa akan antar penjenengan langsung menuju ke pelabuhan. Terima kasih dan selamat datang di Sanur, selamat berwisata di kawasan Pantai Nusa Penida. Dan akhirnya kita tiba di Pantai Sanur. Di Pantai Sanur ini kita akan menyeberang ke Nusa Penida. Jadi Nusa Penida itu adalah terletak di sebelah tenggara Bali yang dipisahkan oleh Selat Badung, teman-teman. Karena dipisahkan oleh lautan, maka untuk menuju ke Pulau Nusa Penida dari Bali saat ini ada dua cara, yaitu terbang menggunakan helikopter atau nyebrang lautan. Kita bisa bareng gini topinya. Topinya pada sama. Dan untuk menyebrang ke Nusa Penida melewati perairan Selat Badung. Kemudian untuk melewati Selat Badung dari Bali ada banyak transportasinya nih. Salah satunya adalah menggunakan perahu tradisional, speedboat, fastboat dan kapal feri. Jadi nanti kita naik speedboat teman-teman yang ada di depan menuju ke Nusa Penida.
Gini. Di atas, wah boleh tuh. Di atas aja kita. Oh iya. Kalau kemarin di dalam, kita di atas hotel. 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 Nah, sepatu kalau satu ini. Oh. Oh. Sepatu. Kamu. Alah. 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 Kita mau naik speedboat. Airnya kok dingin. Oh, bah. Okay. Akhir ya, naik juga. Naik kita. Masin, atas kita. Atas kita. Ayo. Bawa rokok dulu. Ayo. Naik, naik. Naik nih. Naik dong. Misi. Sip. Kita di atas. Pakai sound system lagi kalau sore. Bus. Bagus nih. Pak. Adventure. Silakan Pak. Ikut bergabung Pak. Iya. Alisa dulu, dulu Pak. Iya. Ini Pak, saya enggak Alisa. Mau di sana bersemuanya. Emang emang harus basah Pak, biar seru. Oh, ini kemudinya nih. Nah, cuman ini Pak ya, kalau Bapak basah celana bagian bawah nggak apa-apa. Hmm. Tapi nih kalau umpamanya sampai kolor dalam basah, nanti ya Pak sana tolong ganti langsung ya. Oke. Soalnya kemarin saya bawa rombongan basah celana dalam. Kan mereka liburan kantoran gini nggak bawa istri. Pulang 3 harinya istrinya itu nelpon saya, Bapak sampai dilaporin polisi. Bukan hilang. Air Laut Bali itu kan terkenal dengan kadar asin tertinggi di bumi, Pak. Kok asin di atasnya, Pak? Ah, itu dia. Oh, ya Allah. Sampai dilaporin loh, kok. Iya. Pasti isinya garang brebes itu. Kadar asin brebes. Brebes. Kita ke resto.
12. Nanti sekalian kalau yang mau sholat duhur di asar kan bisa sholat jam 12. Gokil ya warnanya ya. Gokil ya warnanya ya. Gila warnanya ya. Iya. Baju wangi ya, jauh. Oh, nah tambahnya berapa? 10.000. Kalau 10.000 kualitas airnya sama. Birunya ya. Clinking Beach. Iya ini Clinking Beach teman-teman, luar biasa ya indahnya. Jadi lokasi Clinking Beach ini di Dusun Karang Dawa, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida yang tadi udah kita lewatin di pemandangan desa-desa itu Dusun Karang Dawa namanya. Jadi Clinking Beach ini masuk Travel Choice Awards di 2019. Clinking Beach masuk dalam nominasi pantai terbaik di dunia dilansir dari situs perjalanan Trip Advisor Travel Choice Awards 2019. Pantai Clinking Beach diurutkan nomor ke-19 setelah mengalahkan Ella Phoenicia Beach dari Yunani dan Surfers Paradise Beach dari Australia. T-Rex Island ini. Ini dia T-Rex Island. Oh, iya benar ya. T-Rex Island. Sama seperti yang Winda itu. Ini ada. Ini Winda. Winda ini siapa? Winda. Apa sih? Mukanya kemana? Mukanya di situ aja Mbak Winda, nggak usah kemana-mana. Mukanya taruh di tempat mukanya ya. Ini kayak di film itu, kayak di Thailand. Di Island.
yang main Leonardo DiCaprio. Woi, ini dia. Bisa enggak ke situ ya? Gokil pantainya. Itu tangganya. Gila. Gilanya, Bu. Gila, Pak. Gila effort ya. 700-an tangga, men. Gokil. Keren. Serem. Serem. Direct Island. Mantap banget. Kena izin. Lihat dulu lah baru situ duduk. Nah, sekarang kita sampai ke Broken Beach, teman-teman, atau yang lebih dikenal dengan Pasih Uuk oleh warga lokal setempat. Bolong. Apa namanya? Broken Beach ya? Broken Beach. Oh, Bilabo. Jadi Broken Beach itu adalah tebing karang setinggi 200 meter yang menjorok ke lautan. Tebing ini kena abrasi laut selama berabad-abad, sehingga lubangnya jadi mirip gua raksasa dan terbentuk di bagian tengah secara alami. Nah, dari lubang inilah disebut Pasih Uuk atau pantai yang rusak atau Broken Beach muncul dan dikenal oleh masyarakat dan turis yang datang ke Nusa Penida. Keren. Wih. Gimana pengalamannya, gimana kesan-kesannya, gimana? Broken Beach, aduh, masya Allah. Gokil, broku. Cuma duduk doang kan, pandang mata. Kita sedokil. Itu menikmati. Menikmati dengan cara yang berbeda. Di sana tadi duduk menikmati gitu. Broken Beach. Insyaallah. Crystal Bay ini pantainya kayaknya lebih modern ya. Dan kita nyampe di tujuan terakhir di hari pertama, Crystal Bay. Oh. Jadi tempat ini menawarkan hamparan pasir putih dengan lautannya yang indah. Jadi sebenarnya Crystal Bay ini juga punya kehidupan alam bawah lautnya yang keren gitu ya. Jadi Crystal Bay ini biasanya dikunjungin buat orang-orang yang senang surfing. Nah, kebetulan waktu kita terbatas dan jadi kita nggak sempat buat snorkeling, jadi cuma main air dikit-dikit. Dan ini dia Crystal Bay, teman-teman, tujuan terakhir kita di air pertama. Ini airnya ya. Dan itu tadi, teman-teman, tujuan terakhir kita di Nusa Penida, Crystal Bay. Dari Klingi Beach, Broken Beach, dan terakhir di Crystal Bay merupakan tiga objek wisata yang ada di Nusa Penida. Nah, masih ada 2 hari lagi saya di Bali, teman-teman, dan bakalan ada video selanjutnya di Day 2 dan Day 3. Terima kasih sudah nonton sampai sini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe videonya. Dan share videonya apabila bagus menurut teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.